وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ dan apabila yuridu mereka menghendaki khianataka, khianat kepadamu, faqad khanu maka sungguh mereka telah khianat Allah kepada Allah min qablu sebelumnya, fa'amkana maka Allah akan memberikan kemenangan minhum dari mereka. Allah akan memenangkan kamu hai Muhammad minhum dari mereka, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui Maha bijaksana. Ya, ini ya juga sekaligus nih ini sebagai hiburan dari Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut kalau mereka pura-pura masuk Islam, ya berjanji sudah kuat perjanjian itu, ternyata mereka khianat, mereka merusak perjanjiannya, mereka berkhianat, jangan takut, ya jangan takut. Atau mereka sejak dulu juga waktu perang Badar sudah khianat mereka, ya, sudah berkhianat kepada Allah, jangan takut. Ya, kenapa? Karena Allah akan menangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas mereka para kufar Quraisy dan seterusnya. Jangan takut. Nah, itu tuh ya. Jadi sekaligus sebagai janji atau jaminan Allah Subhanahu wa taala akan kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang kafir. Nah, jadi apa ini yang bisa kita ambil? Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ini semua? Pertama ya, pelajaran yang paling pentingnya di sini adalah pelajaran pentingnya bahwa ayat maka dari nabiyyin. Saya kita kilas balik dari ayat ini ya. Dari ayat 67. Sebagai ininya, konklusinya ya. Sebagai apa bahasanya tuh? Sinopsisnya. Ya. Ayat makana li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yukhina fil ard ila akhirnya, itu turun pada saat perang Badar. Ya, untuk apa itu? Fungsinya untuk atau fungsinya sebagai cercaan, celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicela, dicerca. Ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi tidak boleh ya, tidak pantas untuk kalian melakukan perbuatan ini. Jadi tidak boleh mengambil tebusan perang sebelum bisa dipastikan musuh itu sudah lumpuh. Musuh lumpuh, ambil tebusan. Belum lumpuh, tebas leher. Begitu. Ya. Tidak boleh menawan tawanan terus dibiarkan saja karena tidak ditebus. Ya. Tidak boleh punya tawanan sebelum lawan itu lumpuh.
Itu asalnya ya. Jadi harus benar-benar dipastikan lawan itu sudah tidak bisa berkutik. Ya, dan ini ayat, ini adalah salah satu ayat yang bertepatan dengan, atau yang, ya, yang ayat yang bertepatan dengan pendapatnya Umar radhiyallahu anhu. Ada 30 lebih pendapat Umar itu kemudian dibenarkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hukum seperti ini cocok untuk daulah atau negara yang baru tumbuh. Pasti ya, setiap negara itu ada mulai kapan tumbuhnya. Ya, hukum seperti ini paling cocok ya untuk negara yang baru berdiri. Baik, jadi mestinya dibunuh saja udah. Baik, terus yang berikutnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu karena ijtihad. Ijtihad dan sudah merupakan saringan ya, dari sudah disaring dari beberapa pendapat. Ya, apakah dibunuh saja, apa mengambil tebusan? Ya. Ya. Jadi itu satu ya. Terus yang kedua, ijtihad ini tidak mengurangi kesucian kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Karena dalam pengambilan kebijakan ini tidak ada nas, tidak ada dalil, tidak ada wahyu yang diterjang, yang diselisihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum ada ayat yang menjelaskan bahwa itu harus dibunuh saja, belum ada. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya, karena tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hukum dari Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ayat turun terus bermusyawarah kepada sahabat. Enggak cukup dengan ayat. Tapi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis, ya. Begitu turun ayat ini, karena Rasul merasa salah dalam beristihadnya. Bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah, salah dalam beristihad itu terasa sebagai dosa. Karena Rasul maunya itu ijtihadnya tidak salah. Ya. Baik, ya. Baik. Apapun ya. Sebenarnya sudah ada yang dibunuh ya dari tawanan perang itu. Dua atau tiga. Mereka adalah Nadr bin Harith. Satu ya, terus yang kedua Uqbah bin Abi Mu'id, dan yang ketiga adalah Tu'aimah bin Adi. Tapi itu dibunuhnya tiga orang itu ya belum sampai melumpuhkan lawan. Ya dengan begitu tetap saja lawan masih kuat ya di awal-awal ya. Ya, tapi ada hikmahnya sih ya. Andaikan dibunuh semua, bagaimana itu? Ada pamannya itu. Ya. Ada pamannya, Abbas. Dan Uqil bin Abi Talib. Ya, sepupunya Rasul SAW. Ya. Dan Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Ada meriwayatkan ya dari Rasulullah SAW, in syi'tum
akhafun fida al asra. Kalau kalian mau ambil tebusan, ambillah. Wa in syiktum fil harbi sab'una ala adadihim. Wa in syiktum qatalu. Wa in syiktum qatalu. Wa salimtum. Itu Rasul sudah tawarkan ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tawarkan, kalau kalian mau ambil tebusan, ambil. Ya. Apalagi sudah 70 orang ya. Dalam perang ini yang dibunuh oleh mereka. Tapi kalau kalian mau membunuh juga boleh, silakan. Ya, kalian no problem aja. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, enggak, kita ambil itu aja, ambil tebusan. Ya. Ambil tebusan. Baik. Terus kalau sudah ada tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa itu turun? Ya, lamassakum mimma akhadtum adzabun adzim. Kalau bukan karena catatan yang sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz, ya pastilah kalian dengan mengambil tebusan itu akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang besar. Ya, apa jawabnya? Jawabnya adalah itu ayat itu karena ya, kenapa mereka disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena semangat mereka yang pertama itu ambil tebusan. Ya, semangatnya itu. Ya, kemudian pengajuan pilihan itu setelah itu. Bayan. Ala kulli hal. Ini adalah pelajaran untuk satu negara yang baru tumbuh. Ya, yang menghadapi lawan perang dan seterusnya, ya, bukan ambil tebusan, ya, lumpuhkan lawan dulu supaya negara itu bisa aman, ya, bisa tentram, tidak diancam terus untuk dijajah. Ya. Baik, saya kira itu di antara kesimpulannya. Yang paling penting. Ya, di samping setelah itu Allah halalkan ya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil ghanibah. Ya, bahwa Allah mengampuni, menyayangi. Terus setelah itu Allah tawarkan kepada para Allah tawarkan kepada para tawanan perang. Ya. Allah tawarkan kepada para tawanan perang untuk apa tuh? Untuk masuk Islam. Ya, kalau kalian mau masuk Islam, ya, kalian mau masuk Islam, dosa-dosa kalian diampuni, tebusan untuk tawanan yang diberikan akan Allah ganti. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tuh. Dan Rasul dikasih tahu oleh Allah, jangan takut kalau mereka khianat. Sebelumnya juga khianat. Jangan takut, kenapa? Allah berjanji, Allah menjamin bahwa orang-orang kafir akan dikalahkan. Ya, itu tuh. Ya, kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu, silakan Ibu kalau mau ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya mau tanya. Ini kan kisahnya kan perang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hikmahnya pada zaman kita saat ini itu apa Ustaz? Ini ada yang kemarin itu yang ditawan oleh Hamas yang orang Israel. Dan sebagian itu dilepas. Pada saat mereka dilepas itu ceritanya bagus-bagus aja itu selama ditawan. Nah, setelah itu mereka berkhianat menceritakan yang sebaliknya di media seperti itu Ustaz. Nah, itu kan kita tidak tahu ya Ustaz ya, orang itu apakah hatinya baik
karena di ayat 70 tadi apa seandainya ada sedikit saja kebaikan maka Allah akan menggantikannya. Ternyata waktu ditawan mungkin kelihatannya baik tapi setelah dilepaskan mereka berkhianat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, apakah hukuman mati pada seseorang yang pada zaman sekarang itu kan banyak sekali hukuman mati yang dijatuhkan kepada tahanan. Gitu. Apakah ini bisa termasuk dalil, salah satu dalil yang bisa dihubungkan dengan surat Al-Anfal ini, Ustadz, yang tawanan perang itu. Karena kadang-kadang hukuman mati itu, apa ya, kita tidak juga tidak tahu hukum itu apakah memang ada sedikit kebaikan di dalam hatinya. Kalau kita kaitkan dengan ayat 70 tadi. Itu aja Ustaz. Ya, pertama tentang ini ya, tentang tawanan yang dilepaskan oleh, karena itu tukar tawanan kan, dan itu sudah dipilih sesuai dengan syarat yang telah disepakati siapa-siapa yang bakal dilepaskan ya, sudah sesuai dengan persetujuan tuh, bahwa kemudian mereka itu setelah dilepaskan bicaranya menjelekkan Hamas setelah memuji-mujinya ya, namanya politik ya, bisa ditekan mereka, kalau tidak bisa ditekan, sangat bisa ditekan ya, kalau tidak ngomong jelek tentang Hamas dibunuh misalnya. Ya, bicara yang jelek-jelek tentang Hamas. Ya. Bahkan Israel itu ya, tapi saking jahatnya ya. Ya, seperti tidak pernah mengaku bahwa mereka telah membunuh bayi-bayi, anak, orang-orang kaum wanita. Sekarang pengakuannya telah membunuh 14.000 pejuang Hamas. Ya, dari mana itu? Angka itu. Ya, bahwa pasti ada yang terbunuh, iya, tapi sampai segitu 14.000 itu dari mana mereka tahu? Ya, datanya dari mana? Bahwa rakyat sipil yang menjadi korban itu semua lihat itu. Ya, itu ya tentang pengkhianatan mereka. Ya, mereka tetap masih dalam keyahudiannya lah, meskipun sudah dibebaskan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tentang tentang hukuman mati. Hukuman mati. Jadi kalau ini kan ayat ini kan berbicara tentang negara yang baru tumbuh. Ya, negara baru tumbuh baru 2 tahun ya, diserang mau dijajah. Ya, tidak pantas itu punya tawanan perang karena itu berbahaya tawanan perang itu. Apalagi sampai 70 tawanan perang. Itu mereka bisa kalau dalam satu tempat ya bisa melakukan perlawanan yang signifikan. Banyak yang ditanggung 70-an. Jadi mana yang pantas? Yang pantasnya itu bagaimana lawan bisa bisa lumpuh. Nah, salah satu cara untuk melumpuhkan lawan 70 orang itu disembelih semua. Ya, dibunuh semua. Ya, supaya mereka gentar, takut. Waduh, bagaimana kalau kita perang nanti kita ditawan kita. Nah, seperti itu. Ya, membuat gentarnya itu penting. Tuh, tapi dengan mengambil mengambil tebusan itu seperti nanti akan dikecilkan, ah cuma pengen duit ya, itu gampang saja, kamu ditawan kita tebus begitu, itu maka Allah marah ya, Allah marah, meskipun setelah itu Allah mengatakan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Karena apa? Karena sudah ditulis bahwa para pejuang tentara Badar itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan memang sudah ada ya, ditulis bahwa ghanimah itu bahannya halal untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hikmah di situ yang enggak boleh itu. Untuk negara yang baru tumbuh. Begitu ya. Nah, apakah dalam hukuman mati itu ada manfaat ya? Sekarang ya, misal para pengedar ganja, narkoba. Wah, itu bisa merusak mental bangsa, bisa menghancurkan negara itu ya, tanpa harus dijajah, kalau negara itu umatnya tukang gelek semua, bangsanya ini bangsa yang terkena zat adiktif semua, tanpa harus dijajah ya, semua akan direbut dengan mudah sekali ya, oleh bangsa lain, oleh musuh, oleh Cina, oleh Eropa, misalnya Indonesia ya. Jadi bagaimana boleh itu dibunuh mati, dihukum mati ya? Yaitu bagian dari ta'zir namanya. Jadi hukum Islam itu, hukuman itu bisa berupa qisas,
berupa hudud, berupa ta'zir. Yang tidak ada di qisas, tidak ada di hudud, ada namanya ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang terbuka untuk para ahli hukum menetapkannya supaya hukum itu berwibawa, supaya efeknya supaya bisa menimbulkan efek jera dan efek keamanan bagi negara. Ya, salah satunya dengan ya, tembak kepala pengedar ganja itu, pengedar narkoba. Ya. Begitu ya. Tapi memang ada di dalam Al-Qur'an, dalam Islam itu namanya haddul hiraba. Ya, hukum hiraba. Hukum mereka-mereka yang punya senjata untuk memerangi negara. Mereka-mereka yang merusak negara. Koruptor-koruptor itu merusak negara itu. Jadi mereka boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Ya, dipotong tangannya kanan kiri, dibunuh. Seperti itu. Itu kan sangat menakutkan. Tuh baru tuh korupsi, nggak ada itu. Dengan begitu, takut orang mau korupsi. Ya, pasti akan berhati-hati. Tapi kalau ini, waduh, kalau nggak korupsi bagaimana saya bayar kepada partai? Ya, harus setor. Ditekan, kamu harus setor sekian, kamu kan jadi kepala ini, kamu harus setor sekian. Ada sudah. Ya, itu yang bikin negara jadi hancur. Partai-partai ini. Itu ya, Bu? Ya, Ustaz. Baik, jadi kita nanti